Ya, malam ini kita mau makan nasi goreng. Gangguin satu berdua, guys. Hidup sederhana. Cinta sederhana. Cinta sederhana. Wait. Hap, yap. Guys, waduh, kok tampak ini aja namanya? Malam ini saya nggak mami karena nasi goreng sama-sama panas sebenarnya. Nggak boleh makan mie terus. Hah? Apa? Makan mie terus nggak boleh. Kok cepet hati? Iya, kamu tetap anaknya nggak bisa nerima mie terus. Nggak makan mie juga aku kanker. Karena seduk ya lumayan lah. Dan susu kok. Nah, kalau makan sambil ngevlog jadi enak ya. Padahal rasanya biasa aja. Nah, susu kok habis. Susu. Susunya habis. Susah banget lagian nyari susunya. Ini guys ya, aku mau cerita ya. Ini apa? True story. Lagi cerita. Ini aku kan beli susu yang diminum tuh Prenagen. Nah, dia kan nggak bisa minum susu yang diseduh. Diseduh tuh susu bubuk itu. Susu Prenagen itu kan ada yang susu bubuk, ada yang cair. Yang cair itu yang kayak ultra itu loh, yang langsung disedot. Nah, dia nggak bisa minum gini yang dibuat di bubuk itu, katanya mual, masih ada serbuk-serbuk. Jadi harus minum yang cair langsung. Dan itu cuma ada di setauku ya, setauku yang aku cari Alfamart sama di Klendis. Nah, rumah kita kan deket Dalung, jadi di Klendis tuh ada di Klendis tuh ada Dalung lagi. Di Dalung tuh ada Klendis, di sana juga udah habis. Terus nyari di Klendis di Bulindah juga udah habis. Nah, yang terdekat pasti nyari Indomaret. Indomaret lagi. Teman nyari Alfamart dong. Nah. Tuh, Alfamartnya itu udah. Per apa masih nyetoknya cuma 5 atau 6? 6 ya. Itu pun kalau masih maksudnya tuh masih lengkap. Kadang kan juga udah dibeli sama orang gitu. Yang jadi masalahnya udah berapa Alfamart yang aku habisin buat nyari sampai sekarang dia perlu susu gak dapat. Seharusnya kan kalau habis di restock. Tapi kamunya juga yang ribet. Ngapain nggak bisa? Ini kamu ambil orang budek. Padahal susunya tuh sama, ada rasanya tuh yang bubuk itu. Cuma dia nggak suka kalau yang diseduh. Maunya yang langsung jadi, yang praktis itu, yang langsung di yang kotak lebih itu loh. Lebih enak, lebih manis. Ya itulah pentingnya suami harus bertanggung jawab untuk mencarikan susu biarpun susah. Ribetnya ini kamu pakai pengalaman. Oh, dulu pernah kayak gini aku sampai mana aku cari susu. Iya, makanya aku cerita. Ini kok makanya aku cerita. Kan kamu bilang aku ribet. Oke, nanti kita cari ya. Kita cari susunya. Ini belum minum susu. Cari ke Alfamart di mana ya sekarang ya? Yang aku udah cari itu guys ya, dari Canggu, Abian Base udah di Kapal, terus di Sibang udah, Probokan apalagi di Dalung, di
sampai di mana namanya tuh yang pertokoan itu Sudayana, di pertokoan Klendis di Sudayana ada. Apa itu? Yang rasa strawberry, nggak mau rasa yang lain dia. Ini susunya, oke? Okay? Ini susunya. Luak banget. Bisa nampu banyak. Tolong. Baik. Cepat. Ajang. Ya, sebentar. Kocek. Aduh. Kok dilangkerin nasinya? Mana ini masih nasinya kok dilangkerin? Enggak boleh kayak gitu. Iya, sorry. Masa yes. Masa ini dilangkarin pakai ikut langkarin. Apa sih bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Balinya tuh langkainnya masih ya. Lagi bagus. Oh, ada orang sih. Siapa? Dia ke Mako. Hah? Kayaknya. Dewi? Mana bapaknya? Bapaknya siapa? Bapaknya Dewi. Iya. Nama apa sih? Ayah. Apa? Ayah. Pa. Kita dapat jam kasar. Yeay! Dan jewelry ringnya itu loh dapat. Siapa ngasih? Luxian bag. Ini jam couple dikasih sama Luxian bag. Ini benar-benar original ya, guys. Harganya cuma 1 juta 2. Cuma 1 juta. Dan Wellington itu kan Wellington itu kan mahal. Ini dia langsung dari distributornya, jadi dapat 1 juta. Emang orang bro. Biasanya satu itu ada yang 1,5. Itu. Waduh, kalau kita buka. Kalau aku sih biasanya beli jam gini. Kangen yang mudah-mudah. Nih guys, katanya jamnya guys. Kapelan. Nih dikasih sama Luxian bag. Kita beli 1 juta dapat 2. Oh, kamu beli nih? Kamu beli bayar? Enggak, kamu ini lagi video. Jangan beli jam mahal-mahal. Enggak, ini orang juga beli jam mahal-mahal, bangunnya juga siang. Makasih ya Mbak Daniel dan Pak Daniel. Yang ngasih siapa? Lucu banget. Yang ngasih Luxian bag namanya. Luxian bag, terima kasih. Wah, dapat jam 1 juta gratis. Di endorse. Keren. Balik, coy. Bagus banget. Makin lanjut dulu, mau. Makasih ya Tuhan. Kita dapat koleksi jam baru. Yes. Dan milih kan aku udah punya dua. Gue abu. Yeah. Aku makan sisanya aja dong. Biar enggak genit-genit amat. Kita udah selesai makan. Sekarang saya mau nyari susu dulu ya. Mau berkelana lagi pokoknya. Semoga dapat susunya. Soalnya susah banget nyari. Bye. Bye. Terima kasih.